Oke teman-teman, kita sore ini untuk mengakhiri konten di hari Minggu ini dapat rezeki dari Bumi Jati lagi. Sebesar berapa ini? 500.000. Bumi Jati 500.000 untuk berbagi sembako. Yang 100 dari Mas Saiful kemarin. Bagi-bagi 600.000 guys yo. Ini udah kita belikan ini guys yo. Minyak ini kita buat 6 ya. Karena 600 kita buat 6 apa? 6 paket. 6 bungkus. Minyak, mie, gula, kecap, gula, beras. Ini gua nanti dihitung dulu. Oke guys, total 594. Yo. Nah, 594 berhubung Sumidi kayak pengen es krim. Yo, bro. Kene njaluk 46 ya. Ora apa-apa le. 6000 tok. Dan ini kira orang mau nemu. Ayo. Lah kan cak. Iya nemu kan ini kan nyampe iki, be es krim. Bu, es krim, Bu. Langsung Bu, check out. Yo, kita minta 6000 ya, Bu Mujiati Mas Saiful untuk. Nek ora lek tak bayarane. Oleh jelas Bu Mujiati. Ning iki nek roh ngene iki Bu Mujiati. Malah mesu. Iya. Maklum dor. Nah. Ya. Bisa guys ya. Jadi hasilnya kayak gini. Sudah ya. Anu pakai kris juga. Mana? Hasilnya itu udah stream 5, Bu. Iya. Ya. Oh iya. 619.050 rupiah, teman-teman. Oke, okay, so ini kita apa jenis nanti tak shooting lagi detailnya gimana? Apa nih notane? Ya berarti kayak mau sudah jadi satu paket, teman-teman. Satu paket. Itu isinya apa saja, ada mie 7, gula 1, beras 1, lengo 1, karo kecap saran teh. Oke. Buka di dalam pemirsaan teh. Lah yo dibuka mau. Kecap teh tak dibuka belum. Iki wis tak tali. Ya dibuka belum. Ya buka pak. Kok di darah dawai dewe orang percaya belum. Nek buka itu apa nek tali dipati. Ben. Eh cublang kono. Yo cak iki diri yo cak. Lek iki lho dapat piye. Dari ini kita ini teman-teman. Kita habisnya tambah es krim 5 tadi Rp619.000 teman-teman jadinya. Cuman tambahan cash untuk apa? Tambahan cash tadi beli mie 2 biji. Sama plastik ini satu. Bapak raco. Nek piro 12.000 mau yo. 12.000 guys. Ya wis diisi diisi Pak diisi yo. Ayo. Wis diisi. Pacen iki jumblenge angel lho. Lali dadi pati yo. Mau pas aku nali pas mobil yang gendruk ngene lho aku. Lala. Iya le. Lah. Iki kok ngeyel. Padahal mung nek perkara nali. Iya ta. Sepeda mau hotel mau lho, promo dhewe lah. Lek gawe-gawe. Lo sini cak lo, para rata hey, ya, Pak. Iya Pak, satu-satu. Iya. Pemirsa kita percaya kalau nganu. Kurang pop. Ini kita satu kasus di sini. Ini tambah satu. Minyak satu. Minyak 7. 04. 5. Besok nih bagi-bagi nih. Itu. Kalau iya mau. Besok nih bagi-bagi nih ibu itu goreng. Namun cuma apa? Namun cuma apa? Aripon sedap wes kau jus sedap nih le. Sedap. Kentan Indomie le. Nah, tali pati kono. Enak sedap menurutku. Kan yo maksud di Indom le iki ora endos le. Ora kan dipatai. Lah piye? Ora ngerasa iki dikuwang wong liya. Ya Allah. Duh. Apa iki disuntak? Heh, aja lah cang adai. Iki ora tentu nek wong nek. Kita kan dia dari sini. Kita golek ke. Eh orang sati pati sih, mau aku udah kerasa ke tiga uangnya nek. Sati pati. Uangnya nek lah. Pokoknya bagi-bagi. Orang. Lagi ada kerupuk-kerupuk. Aja sati pati mau. Iya tak suai. Ini kudus. Le kandang jaran le. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Nanti kok kok wong peko kabeh. Ayo, ngadeg sini. Jadi hari ini kita mau apa ini? Pencung ngene. Pegang kandang jaran. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bu Mujiati sudah kita jelaskan. Yo bra, kita belajarnya apa untuk apa, entah e piro. Sudah. Yo, nek kurang kita tambahi, nek luweh kita kasih. Simpan berbagi lagi. Oke. Okay. Contohnya dari Mas Saiful ini kan. Iya. Nanti udah ada 6 paket ya harus kita bagikan. Ini kita dapat rekomendasi itu wong tuwa iki. Eh mending cakme jempeng. Mali perang. Terapi. Molori tapi mau ya. Ora terapi. Ora ile, nek cetuk ngono lho. Iya cetuk-cetuk nih. Oke. Menang. Mas Andi le. Ora ile, menang. Nomo. Nah itu, Rene lo. Wah semut tak. Warna apa? Warna apa pak Nino?
Maju kamera, maju kamera, maju kamera. Sampai gedangnya kok. Amit ya. Jadi kita dapat rekomendasi dari bapak-bapak pengantar, dia sopir kasur malu. Sopir kasur tadi. Ini ada nama Mbah Sopo Cak? Mbah Suwarti. Sumiati. Mbah Suwarti asli dingi yo. Mbah Sumiati teman-teman, jadi kita mau lanjut lagi untuk teman-teman yang pengen berdonasi melalui kita, monggo dengan video yang ini. Contohnya yo para tidak kurang tidak lebih seperti ini yo para. Jadi ini Mbah Sumiati ini adalah tunanetra, punya anak-anak yang tidak bekerja. Yo, kita enggak tahu nanti seperti apa. Makanya kita lihat dulu, sementara ini kita bantu bayi yang tunanetra tersebut. Yo, kadang mangan, kadang ora. Poin pentingnya itu adalah itu yo. Yo, para. Kadang mangan, kadang ora. Sing poin penting ora kuwi, Pak. Buri kandang jaran. Iya, sik kunci jaran. Ayo, Kak. Karep itu jaran mesek. Bojone iki wis meninggal. Oh, iya. Kita tanya dulu deh sama sini. Sama kandang jarannya gitu. Kok ini ada anu, Guys? Tadi. Lho, bediang di. Nah, awake dhewe bediang. Mas. Nggih, bajine tang kelas. Nggih. Diane Mbah Sumiati niku. Niki mawon. Niki tiyane pripun? Niku sing ngene napa? Ketem sakit. Ningali oh tunanetra nggih terus di niku kiambakan kalih anake jalan oh sing setunggal mun dedes tiyang oh anake kan tiga sing terakhir di suwun kalih bambu oh yo kan lan iki sing putrane niki merdamel opo mbak niku nggih merdamel serabutan ngecat ngoten niku oh nggih umur pinten niku sing ngecat sing ngecat niku masuk umur 32. Oh, 32 nang. Tapi gak ada penggada nampan niku tersekolah jam. Oh, tersek bujang nggih. Nggih pun iki nampan iku rekomendasi dari napa? Mas apa jenenge? Mas Yoko. Yoko. Oh, Yoko. Mas Yoko nggih. Yoko. Terusnya pengen bendino gak mangan. Durung mati dalu. Mangane Yoko. Ya wes ayo, Guys. Iki padahal ora Mas. Padahal bibik lung. Mas iki tidak bisa. Pinten? Iki lho. Nggih. Piro iki? Nek ajeng piro? Ini bakal di yang kalian kelas tengah. Kelas tengah. Kelas tengah. Api? Mas api itu. Udah sih. Apa jenis apa ini? Limosin tak kau tuan. Tengah aku agak dapus ini kan. Iki lagi biasa ya. Iki lanang. Ya. Lanang. Oke. Lalu sih dari terajaran. Lagi lu payu. Siapa? Besi cipu. Besi payu. Cukup wisu. Irang kamera depan ndur ndur. Iya lah. Iki awas omire kowe iki. Yo yo. Api lho iki. Ben ben. Wis meneng ae, Pak. Iki lho mau iki pegon deh. Apa kuwi? Iki lho pegon. Pegon. Tak kira temani ora. Lho, wis ngapo sih? Yo silite, silite penting lho. Untuk ku ora kok mau tak foto Mas. Iki kalbi. Lho kok ora? Ora. Iki tawane piro sampean? Nyuwune Mas 13. Oh, iku lha nang kelas. Gede jenengan to? Jaluk nomor masjid to. Wis gampang wong nguri-nguri jaran nang ngori. Iki sing dijaran. Mas motor cepet ya. Jek monggo. Guys, kita ke sini teman-teman. Iya, iya to. Tak gawani aku wis. Apa? Halo, wis disiapno ning dhuwur. Mas cekedap mawon. Oke. Cekedap mawon, Mas. Assalamualaikum. Kerjaan betul. Coba mau. Iki detail kita. Dulun. Aja ke wes disalam le orang asal selalu malah di. Cali perbel. Sopo? Iya, Mbak. Iya, ayo. Badhe nyukake sembako. Sembako. Nggih, Bu. Nggih. Amin. 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 Am
Matur suwun nggih Mas nggih. Niki Bu Sumiati nggih. Niki kula Dimas Bu saking Merah kali rencang-rencang. Niki enten Mas. Enten Mandur, Suryo, Didi kali Jati. Jati. Ya mawon nggih Mas nggih. Niki jenengan teng griya kali sinten? Kali lare kula. Ing kali larene nggih. Bapakipun sampun meninggal Mas. Sampun berapa tahun yang lalu niku? Sampun 3 tahun lebih, 3 tahun setengah. Badan nyewu nih? Iya, badan. Ini kok badan suruh nih kok mas. Iya. Ini jenang amir jepuk ya? Buatnya sakit nih ngali? Belas. Dari kapan nih bu jenangnya? Ibu, kalau mau nonton 10 tahun kan wawunnya darah tinggi wawunnya. Oh, sakitnya darah tinggi. Iya. Tapi tinggi darah tinggi nih ku. Iya. Pun kalau perasaannya terembang terbuntik-buntik mas, wawunnya nih tiang ya. Jadi wawun orang juga nih ku wawun. Iya. Pengen saras lah, pengen bisa mergawi kok di bian. Kalau kan derek mergawi tentu ku wawunnya. Udah nikon dia, tahun kita nih ku. Kok gitu, kok aja betul nyepas ku lompok aja ku lompok ke bawon. Iya, toko kacer Bravo itu loh. Oh, penonton Bravo dan Niko. Nggih, pun. Bravo dibangun anyar-anyaran, Mas. Nggih, nggih. Saderenge dibangun malah. Berarti saderenge ngeten iki nggih normal, nggih. Nggih, biasa kula. Nggih, nembe kene darah tinggi niku langsung mboten saged nempo-nempo niku. Maksudnya niku remeng-remeng apa langsung peteng? Nggih, niku awalnya nggih tesek. Coki umat ngeten niku sirahe pusing nggih, ngeten niku. Kados blerek-blerek ngeten. Lah sak niki tesek remeng-remeng apa mboten gelap? Gelap. Sedaya gelap. Nggih. Lah maami begitu ternyata iki. Iki pare lare kula. Masih berdamel nggih. Nggih. Yang amat alhamdulillah berdamel napaen tenan Mas. Nggih. Kadang nek sepi mboten nenten damelan nggih nderek ngamen-ngamen. Nggih. Dempun nek ngoten Bu nggih kula badhe nuwun pamit. Pun sedaya mawon nggih Mas. Nggih, sami-sami mugi-mugi bermanfaat nggih. Nggih, ampun jenengan napa supaya dongake Bu Mujiati salat jenengan mungkin. Muslim to nggih? Nggih, nggih pun alhamdulillah ning ngoten, berarti nek pas salat itu mah mau ngono lho. Ayo ngono. Katut ya tetep kula katut no Mas, mohon dikasih aksi kemawon sing sakit kecedakan kula tetep kula dongakno Mas. Alhamdulillah dikabulke kali Gusti Allah, dipanjenengan. Kula mboten saged napa-napa Mas. Mboten saged. Pokoke mboten saged bales napa-napa nggih Mas, ya Allah sing bales. Pun ditongake mawon lebih dari cukup. Nggih pun. Lah Mas e pundi? Mas e kok tesik anu napa niku tesik. Damel. Nggih. Kacang lebur, ngomong niku. Nggih. Kulo sing biasane ngluyaku iki. Sing kadang ngamen lho, ndur ning lho. Yo mbet sapa ngerti iku Mas. Bet apa derek matane kebubel di enten dor-dor ngoten iki. Oke. Ndak jenengan Mas. Mboten. Oh, soalnya mandure kathah. Oh, nggih. Mungkin ndak mandur proyekan kan. Nggih. Enak apa dor? Iye rame perang. Oh, nggih. Nggih, Bun. Kula badhe nyuwun pamit nggih, anten masih banyak sudah kula sita bagikan. Matur nuwun sangat nggih, monggo. Nggih, assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam guys. Wes. Niki teman-teman, jadi begitulah mundur jak diketokno rumahe ya, layak dan tidaknya biar pemirsa dan pemujiati menilai yo para kanca kita. Nah, sesuai target untuk kalian mungkin yang mempunyai apa jenenge? Untuk berbagi lagi. Heeh. Ataupun punya target mungkin yo para Mas, aku wong nek wong cepu Mas, iki nek wong sing kene Mas, daerah iki kene alamatnya kene sampean marani kasih kita kasih. Yo para, kita bakalan mencari deh, mencari info terkini yang memang benar-benar layak untuk kita. Yo para, kita bakalan salah apa? Salah sasaran. Nek kirane kuwi wonge pantas untuk kita kasih, ya udah kita kasih. Nek kirane gak pantas kita le. Ayo lanjut kita di yang lain. Bisa di tel. Ora le. Kok ape-ape di tel. Lho, Mas. Bisa dosa enggak? Siapa yang sudah subscribe channel Dimas Zainal? Pasti aku bocah foto. Pendi. Ning lowaan. Aku bocah foto, aku foto bendeke berarti. Foto, foto. Yo. Kene cakep-cakep nek ngono. Kok ngono. Sapa sing gelem pengen tuku jajan? Saya. Aku. Tuku jajan ning ndi? Sana. Ini untuk beli jajan semuanya harus dapat. Paham? Berapa-berapa ya? Berapa-berapa ndum dhewe. Ya, pokoke kabeh kebagian. Pokoke jajan sing penting kabeh kebagian. Oke? Oke. Oke, kita tontonin sejak ya. Bagi jajan semuanya, jajan. Hati-hati. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama.
Udah cak. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai ke tempatnya lagi. Kita bakalan tanya-tanya sama warga desa sini, siapa yang perlu dibantu. Kita langsung survei. Iya pernah. Siapa diculik mas ini? Kita tanya-tanya mau. Bu, lo berarti di sini warga yang emang bener perlu dibantu makan sinter. Mungkin tiangnya jenengan terpribon. Mungkin yang roh awake dhewe gembira. Ayu. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung Bu nggih. Nggih. Mboten napa. Lah niku anake kok ditinggal mboten. Niku kali mamai. Yo mamai sing njun. Kene kula kula bae. Nyek nyerok makmu. Ba kono kok mak. 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 Anake berarti. Kita kesini aja kita sidak. Angger melok tak lebono kresek. Kita cek satu-satu teman-teman. Hah? Dari langsung. Dia ini tujuh. Terus Masak apa sampe? Masak telur. Beli minta? Kalau saya lapar. Masih pakai gas ya. Lho, iso grokno lho. Jadi
sini anu Mas ya. Layak ya. Iya layak. Bu E juga tapi lihat rumahnya juga layak banget sih. Iya sembah ini kok tapi kan berhubung enggak ada. Tapi yo nanti besok kita kesini lagi aja. Boleh, anu, boleh. Ini kriterianya Mbak kan enggak pakai apa itu? Enggak pakai gas-gas. Ya berak gas aja yang di apa asal dikhususkan untuk warga kurang mampu baik enggak pakai. Iya toh. Ayo. Ini berarti sehari-hari jenengan pakai itu aja. Ya, udah ada tapi. Enggak apa-apa. Numpuk lu. Maaf ya. Oh, itu Pak, tapi di kompor enggak ada. Gasnya enggak ada. Ini enggak ada uang. Jualan cuma buat makan. Oh, jualan cuma buat makan aja. Iya, jajan anak. Oh, anaknya berapa? 3. Mana? Ini sama itu yang merah, yang kecil juga cowok ini. Sini, sini toh. Kamu sini, Rey. Sini. Sama anu. Sini. Sini. Rene, anak yang ngumpul, Rene. Sini. Siapa namanya? Oh ini, oh cowok semua. Iya. Ini? Ini Rinci. Dipsi. Ini Benny. Ini Alvin yang besar. Oh Alvin yang besar. Ini kelas 6, ini kelas 3, ini kelas 1. Oh. Dan itu ibunya kemana? Mak jualan. Mak jualan kemana? Nasi jagung keliling. Oh keliling. Biasanya di rumah jam berapa? Jam 2 tadi. Jam 3. Oh berarti sampai sore. Pagi sampai siang gitu ya. Pagi sampai siang di rumah. Oh iya. Ya pun, Mbak, ini boleh itu lagi aja, monggo. Yeah. Adik-adik diam ya. Nanti tak kasih anu ya. Cocok-cocok. Ya udah. Baik, boleh sama. Monggo. Sana ya. Maaf ya, saya di sini ya. Nih, teh, gue. Masuk dong, main jaki aja kenapa? Sama sini. Terus, kamu pun main jaki aja. Mas, benang loh. Mbak, ini apa itu kita dari manusia ruat dikasih kepercayaan amanah dari Bumbu Jati untuk membagikan sembako. Dan ini jenengan setelah saya survei dan menyurvei, nonton kan tetap kan saya survei dulu nggih, biar enggak salah sasaran gitu kan. Dengan Mbak Sintan? Mbak Sri. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Iya, padha jenenge. Nggih, ini jenengan berhak mendapatkan iki. Sembako sedikit bagi semoga bermanfaat dan Bumbu Jati kalian sopo? Bumbu Jati dan Mas Saiful. Mas Saiful. Bade langsung mawon matur nuwun sanget nggih. Nggih, sama-sama semoga bermanfaat. Nggih, ini kita bagikan ketika nanti ketemu sama Mbaknya saja. Nggih, nanti kalau kita ketemu baik kita. Kemarin kita dikasih jam. Terima kasih, Mbak, nggih. Assalamualaikum. Oke, siap. Kita selamat-selamat. Kita coba lagi dulu. Sing kusuk lho, lho kusuk lho. Sentulah bentuk. Wes ya karek wong. Yo ora. Yo guys, kita tanya lagi aja. Yo, matikan sak. Pisane Pak Rara. Kenapa niku niki Mbak Sinten? Pundi? Yang mau kita pikir. Mbak Rebi. Beliau tuh bagaimana pencariannya? Ya, pekerjaan buruk. Ya, jagung disuruh sing jaler mendet pakan kambing gitu ya saya. Oh berarti di rumah itu cuma berdua. Bertiga sama cucunya satu. Tapi takutnya wis bisa. Coba. Yang satu meninggal, yang satu rumahnya sebelah. Oke. Bar bilangnya putu. Niki mentok terus nenek bilang, "Nangko-nangko besar nih." Nangko besar nih. Iya. Nah, Bu terima kasih banyak. Iya, iya. Coba kita cari bar. Barbie. Ibar, bro. Ayo, Mas. Eh, mobilnya.
kok nyetir. Ulah, apa ingin nyong? Cekur buat gue nih, Pak Roy. Iya. Pak Roy itu juga. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sepertinya waktu sudah malam. Iya bro, kita lanjut lain waktu saja. Besok kita libur. Iya bro, mungkin kontennya adalah konten seperti biasa, gajian. Dan ya sepingin lah ya rezeki ini orang bro. Dua tok ya. Semoga saja. Ya tiga tok. Sopo? Ya toko mau gak tukang ini rezeki. Ya betul nek. Ya guys ya, segitu dulu konten awal kita pada hari ini teman-teman. Ditunggu kita besok, berarti masih ada berapa sembako? Empat sembako, ditunggu saja kita bakalan berbagi di mana dan kapan. Ya beras, penting dua orang tadi sudah layak lah ya. Karena layak. Memang yang pertama tadi adalah ibu tunanetra. Dan ini baik mau lu yang layak yo. Ya, tapi baik. Kan tapi kan nyanu mau. Kita kan tidak ada sistem untuk menitipkan ya bro, kita harus sudah dititipi. Iya, kita harus bertemu, kita harus menyurvei apapun ya bro. Nek mau Mbak E, yang kedua adalah kanggo LPG, guys. Iya bro, wong LPG sing di akomodasino sing di apa? Masyarakat orang yang tidak mampu dhewe ora duwe. Dhewe gak duwe. Ya bro, ya wis lah. Itu tes yo. Susah mau kayune ketidak lele wajane lu numplak iya jambruk ya guys yo. Kita mau pulang dulu teman-teman, jadi nanti kita besok kita libur, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.